Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channel berita bola Indonesia. Kali ini Abilku akan membahas line up Arema FC versus PSS Sleman dalam BRI Liga 1 musim 2024 pekan ke-6 mengerikan. Nama asing Arema siap diturunkan untuk hadapi PSS Sleman. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Arema FC dalam BRI Liga 1 musim 2024-2025. Dan berikut adalah line up Arema FC yang dilengkapi dengan jadwal pertandingan serta hasil klasemen sementara dan hasil pertandingan terakhir antara PSS Sleman versus Arema FC. Berikut jadwal Arema FC. Dalam pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-6 mempertemukan antara Arema FC versus PSS Sleman yang akan bermain pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian barat live di Indosiar ataupun video.com. Dan berikut hasil pertandingan terakhir Arema FC berhadapan dengan PSM Makassar. Arema berhasil mencuri 3 poin dengan skor 1-0. Gol Arema FC dicetak oleh Dalberto di menit 53. Oke guys, itu tadi line up Arema FC serta jadwal pertandingan serta hasil pertandingan terakhir antara Arema FC versus PSS Sleman. Dan berikut adalah line up Arema FC mengerikan 6 asing diturunkan. Berikut di posisi penjaga gawang Arema FC ada pemain asing asal Brazil yaitu Lucas Frigeri. Berusia 35 tahun, memiliki tinggi badan 194 cm. Selanjutnya di posisi pemain back tengah ada pemain asing asal Korea Selatan yaitu Bo Kyung Choi, berusia 36 tahun. Berikutnya di posisi back tengah masih ada pemain asing asal Brazil yaitu Teles, berusia 31 tahun, tinggi badan 188 cm. Selanjutnya di posisi back kiri ada Kapten Johan Alvarizi, berusia 34 tahun, memiliki tinggi badan 173 cm. Berikutnya di posisi back kanan ada Ahmad Syarif, berusia 21 tahun, memiliki tinggi badan mencapai 182 cm. Selanjutnya di posisi gelandang serang ada William Marsilio, berusia 27 tahun, asal negara Brazil, siap dimainkan. Berikutnya di posisi pemain gelandang ada Jayus Hariono, berusia 27 tahun, memiliki tinggi badan 174 cm. Selanjutnya di posisi gelandang tengah masih ada pemain timnas Indonesia yaitu Arhan Fikri, berusia 19 tahun, tinggi badan mencapai 165 cm. Berikut di posisi pemain depan ada Dalberto, berusia 29 tahun, asal negara Brazil, memiliki tinggi badan 182 cm. Berikutnya di posisi pemain depan ada Dedi Setiawan, berusia 30 tahun. Dedi Setiawan memiliki tinggi badan mencapai 177 cm. Berikutnya di posisi pemain depan tengah atau striker utama ada Charles Lokolingoi, berusia 27 tahun, asal negara Australia, memiliki tinggi badan 188 cm. Oke guys, itu tadi line up Arema FC versus PSS Sleman dalam BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-6. Mengerikan, nama asing diturunkan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching.